Halo teman-teman, kali ini saya akan mengajarkan cara bukan cara sih apa keunikan atau cara ya cara mengubah suara ya suara klik atau suara apa di Jisoo tanpa aplikasi tambahan. Ini kepraktisan Jisoo, tidak seperti layaknya TalkBack. Kalau kita ingin mengubah suaranya, kita harus pakai aplikasi APK Editor Pro. Contohnya seperti ini. Oke. Ini saya edit ya, biar lebih mengenang J7, soalnya saya lagi tidak di rumah karena saya sedang di panti. Panti itu asrama PSBN saya batin yang ada di Jakarta itu, kalau teman-teman tahu ya. Jadi butuh saya mengenang, butuh banget mengenang J7 saya yang di rumah. Yaitu dengan cara ini. Oke, mirip banget suara touchnya ya. Sebenarnya tidak, ini tema suara Galaxy TalkBack yang untuk di tutorial custom battery low itu kan. Itu suara kliknya seperti baterai low Samsung J7 saya. Nah karena tidak pas, ini kebetulan saya ubah ya. Jadi ini sangat enak. Oke. Kita hanya menggunakan aplikasi atau alat file manager gitu. Bagaimana caranya? Simak caranya. Kita ambil audionya dari mana ya? Biar file saya saja ya. Dia penyimpan internal aja. Aja dulu adalah Samsung. Ini suara item keyboard tuh sekarang yang jadi kayak baterai lo ya. Lalu kita coba. Sama kayak keyboard Google ya keterangan gitu. Klik. Oke. Lagi. Nomor dari notifikasi coba ini. Audio apapun bisa ya. Ini juga suara dialog seperti ini. Tuh pakai suara run. Oke. Oke, itu kalau kayak TalkBack itu suara Windows-nya. Windows 10. Pakai suara piano aja ya. Buat contoh nih. Kita salin. Kita coba pilih internal. Folder koma atau kalau pakai Google dia ngebaca Jisoo. Masuk. Ke folder suara. Lalu ke tema suaranya yang kita pakai. Galaxy TalkBack. Sekarang kita tempel. Salin di sini. Sudah. Caranya apakah sudah selesai? Belum. Kita buka pengaturan umpan balik suara. Oke, ada Galaxy TalkBack pengaturan tema suara. Kita klik. Oke.
Suara item daftar. Kok suara item maksudnya? Itu udah yang dapat diklik. Suara item keyboard. Coba suara item yang dapat diklik. Kalau itu kayak gini ya, kayak kita topik tren gitu. Kita cari yang adalah buat piano, kita back. Selesai. Oke. Suara jadi berubah, teman-teman. Sekali lagi. Oh gitu pemain mengingat sih. Gua item daftar coba. Cari piano ya. Suaranya kita pick. Oke. Okay. Jadi suaranya muncul ya. Ini suara beda kali. Fokus 2 ada juga nih. Piano. Oke, ini piano. Oke. Suara ini sekarang yang berubah jadi kayak piano. Oke, lumayan asik bukan? Kita bisa ngupas suara gitu, pokoknya sini kita bisa merubahnya itu ke praktisan dari bahasa layar Jisoo ini. Masih dan teman-teman subscribe, like, and share.